ask him to brace himself for a lot of hugs by the brothers only. You know? So I will say inshallah in English and he will repeat after. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Ashhadu. An la ilaha. Illa Allah. وأشهد أن محمد رسول الله. الله ما شاء الله. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Udaranya lagi enak banget, nggak panas, nggak dingin, 81 derajat Fahrenheit. Jadi sebenarnya kalau gue lihat ya, di sini masalah gaib juga banyak loh, orang yang percaya sama gaib. Jadi kalau dilihat lagi, kayak suku-suku Indian ya, mereka tuh hampir sama kayak orang-orang kita juga. Jadi kayak makam dikeramatin, daerah-daerah yang dianggap berhantu. Sama juga kayak orang-orang Meksiko juga, kayak santet, guna-guna, mereka itu percaya kayak begitu. Dan banyak dukun-dukunnya tuh banyak. Di sini pun dukunnya tuh banyak. Yeah, pick up for Eric. Yeah. Oh, that's the one? No. That's it? Yeah. All right, thank you so much. All right, you guys too. Yeah, I'm the only one. It's fast though. Yeah. Thank you so much. You guys have a good one. Dan kalau misalnya gue ngomongin masalah percaya atau nggak percayanya, gue percaya sama hal gaib soalnya gue percaya. Dan di agama gue juga ada gitu loh. Sekarang kalau lo gak percaya hal gaib, lo disuruh nunjukin Tuhan mana aja kan gak bisa. Kan karena itu hal gaib kan. Jadi dari hal yang gak bisa kita lihat, cuman kita tahu ada gitu. Jadi kalau menurut gue sih sama halnya kayak misalnya santet atau segala macam. Jadi ada kekuatan yang bisa ngontrol kayak jin, hantu segala macam kayak begitu. Tapi bukan berarti semua orang bisa kayak begitu. Nah, dan hal-hal yang kayak begitu yang dipercayain sama orang-orang. Lagi banyak motor kayaknya sekarang ini.
Tapi kalau misalnya dibilang apa ada orang-orang di zaman sekarang yang bisa kontrol kekuatan jin, ya agak meragukan ya. Jadi masing-masing ada kepercayaannya. Yang lo percaya belum tentu gue percaya. Yang gue percaya belum tentu lo percaya. Soalnya kalau gue lihat lagi, misalnya kayak di negara maju lah, gue selama di Amerika bertahun-tahun ya, gue gak pernah ngeliat ada orang kesurupan gitu. Kayak aing maung kopi, kopi, pada minta kopi, rokok. Kagak ada gitu loh, gue lihat orang-orang di sini kayak gitu kesurupan. Jadi kayaknya untuk orang-orang yang mau dimasukin setan, baru setannya mau masuk. Dan kebenarannya kalau lo udah pernah dimasukin setan, baru lo tahu gitu loh, itu bener atau enggak. Ini kita ke taman yuk. Udah lama gak di taman. Soalnya kenapa zaman dulu itu ya, kalau orang dibilang mati kena santet, karena mereka belum tahu penyakit apaan, belum modern gitu loh. Jadi belum bisa dibilang kena penyakit. Soalnya orang dulu aja kayak orang kena ayan, dibilang diguna-guna, ada yang bilang kemasukan setan. Sampai yang kena tumor ganas, yang perutnya sampai kembung, kan dibilangnya kan, wah kena teluh nih, kena kiriman nih, perutnya dimasukin anak jin. Enaknya dingin daerah sini. Wih, sangar juga itu di dalam itu. Ini ada tupai, Mr. Tup-Tup. Jadi kalau menurut gue, balik lagi, kayaknya kalau daerah-daerah yang kayak daerah serem, daerah keramat, yang dikeramatin sama orang gitu, apa sih daerah serem bilangnya apa sih, daerah berhantu lah, kayaknya tergantung yang bikin cerita kayaknya ya. Jadi kalau ada yang bikin cerita, oh daerah sini serem, daerah sini berhantu, jadi tergantung itu, tergantung yang cerita. Dan terserah orang yang mau nanggepinnya kayak apa. Kalau lo percaya ya lo percaya, kalau gak percaya ya itu kan urusan Anda. Soalnya kalau gue lihat di sini ya, kalau yang dibilang katanya daerah angker, oh daerah angker.
Tadi itu yang gue cari, angker. Ya di sini daerah angker itu jadi biasanya yang ada hubungannya sama kayak yang di kayak tempat buat ngumpetin sesuatu. Jadi banyak daerah sini, daerah tambang emas itu pasti identik dengan kota hantu. Emang awalnya banyak yang bilang karena dulunya rame, terus ditinggal, terus sekarang jadi kota hantu ya, karena langsung sepi kan. Dan ada juga yang bilang biar orang-orang nggak banyak kesana, jadi dibilang itu kota hantu. Sekarang kan kalau dibilang kota hantu, tandanya orang-orang udah males jalan kesana. Jadi dengan maksud supaya orang-orang nggak kesana. Dan banyak di sini kota hantu ya. Di sini banyak banget yang dijulukinnya kota hantu. Dan dulunya itu ya itu tempat-tempat tambang. Tambah panas, oi. Jadi 90 derajat Fahrenheit sekarang. Jadi rata-rata lah kalau udah tempat tambang emas pasti pada bilangnya kota hantu. Ya lagian ya kalau misalnya gue lihat juga kayak gini lah. Ini di Indonesia kan banyak kan yang namanya tukang santet kayak begitu kan. Sekarang yang benci sama pemerintahan sekarang kan banyak kan. Apa ada yang nyoba nyantet dan berhasil? Ini serius nanya gua. Atau kemarin pas pas pilpres kayak begitu. Orang cara kotor aja udah banyak kok kan. Yang cara bisa dilihat pakai mata lo ya. Itu kan banyak. Apa ada yang pakai cara nyantet gitu enggak kemarin? Itu mah langsung straight itu. Gagal langsung yang namanya pemilihan presiden kalau misalnya salah satu lawannya kena santet misalnya. Iya kan, pasti udah. Ada lagi, alhamdulillah. Iya kan, kalau misalnya salah satu ada yang ngelakuin santet aja, kan hukum santet nggak ada. Pastilah salah satunya udah ada yang celaka itu. Iya nggak. Dan dari sekian banyak orang-orang yang saling membenci ya. Apa nggak banyak kalau dipikir yang saling mau nyantet beneran? Beneran ya. Misalnya kayak di rumah sakit, tau tiba-tiba ada orang mati tanpa sebab. Dokternya bilang, wah nggak tahu saya kenapa ini. Kayaknya disantet nih. Hello, here to pick up. It's only 7 tacos, huh? Okay. What happened? Yeah, Uber. Did they give you that backpack or you bought it? No, I bought it. I bought it from Postmates. Yeah. Thank you, guys. Kok udah sampai ke Grand Terrace ini? Buset, jauh amat. 7,3 miles. Enak di samping truk kayak begini, ngadem. Ini yang di sini nih bahaya banget ini. Kadang-kadang orang mau belok kanan, udah ada yang kecelakaan. Ya kasihan ada baby.
lumayan jauh. Iya, kayak zaman dulu percaya gue, maksudnya ada orang yang sakti gitu ya. Cuman ya nggak banyak. Nah, yang orang-orang yang para penipu-penipu ini yang pura-pura sakti banyak, itu yang paling banyak justru. Soalnya kalau bener-bener banyak orang sakti ya, gue kan sakti, Indonesia gak bakalan lah dijajah sampai 350 tahun. Santet-santetin aja tuh pare Belanda. Di santet-santetin pare Belanda gak ada gue dong. Tapi sebenarnya kalau gue bilang, ah jadi balik lagi ke DNA gue. Gue kagak ada Belanda aja, maksudnya ada Belandanya sedikit banget. Jadi kan kalau orang zaman dulu kan bilang orang yang kulit putih, oh ya, sama siapa tuh? Sama Belanda, begitu kan? Nggak peduli lu orang mana. Nah kayaknya itu tuh salah kaprah. Iya nggak mungkin lah Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Gila lu dengan kekuatan santet, mau berapa peleton juga santet-santetin langsung pada habis itu. Kagak usah lah dibikin mati, dibikin pada sakit perut aja. Apa sakit gigi? Apanya itu? Pada kagak mencret-mencret tuh orang-orang. Kadang-kadang ada sejarah yang bisa dipercaya dan ada sejarah yang gak bisa dipercaya sih. Baunya enak amat pizza. Pizza, krabby pizza. Dan anehnya lagi teman-teman, serius amat. Gak, makanya zaman-zaman dulu kan banyak banget orang ketipu sama dukun kan ya. Lagi kesian yang cewek-cewek kembang-kembang desa. Iya, yang cewek-cewek desa kan, yang anak-anak dusun yang masih oon-oon gitu. Masih naif. Kok oon sih? Kamu mau dapat jodoh cepat? Sini, Mbah Dukun kasih mantra-mantra. Tapi syaratnya kamu mesti diem. Ditidurin dulu sama Pak Dukun. Dukun kurayar. Bisa-bisaan aja ya. Aduh. Dapat jodoh kagak, dukun yang menang banyak. Yang kesian yang udah setahun gak dapet-dapet jodoh kan, balik lagi ke dukunnya. Gimana Pak Dukun? Kok saya belum dapet jodoh juga? Kamu saya terawang, kayaknya jodohnya saya. Tambah menang banyak lagi Pak Dukun. Makanya zaman dulu tuh jadi dukun, pekerjaan yang menjanjikan itu. Menjanjikan untuk pelepas syahwat. Coba disuruh ngambil dari McDonald's, kenapa gak McDonald's sini aja ya? Oh, biar gak dingin kalau ngambilnya dari deket sana. Kok kita masuk ke freeway terus sih? Karena gue lagi males masuk-masuk freeway. Gila, lama banget, belum diurus-urus tuh. Baru ada ini towing, si towing itu mobil towing kalau di Indonesia bisa jadi nama orang kan, towing kan. Dan towing di Indonesia itu disebutnya mobil derek, dan di sini derek itu nama orang juga.
Aneh ya, kok bisa ya? Antara Derek sama Toing kayaknya nih masih saudara nih. Capek ah, belak kiri, kanan aja yuk. Tangan gua udah pegel. Lihat apalagi kalau pakai motor nunduk. Pick up for Uber, yes. All right, thank you. For David, right? All right, thank you so much. How you doing, man? Good. Sorry, I got my GoPro on. Oops. There you go, man. Thank you. Have a good one. Ada temen gue di Instagram benar-benar gila udah itu. Nih, kegilaannya gue taruh di sini nih. Okay guys, spesial nih buat Bang Sakti Motoaji. Iya, subscribe terus ya biar Bang Sakti tambah sukses. Gue subscribe lewat handphone-handphone Demolab. Spesial buat Bang Sakti subscribe. Tadi belum bikin. Oke, nanti bikin deh. Oke, done. Subscribe. Nice. Subscribe. Oke. Satu, dua, tiga. Minta satu ya. Gimana? Gila nggak? Dan juga kalau dilihat ya, itu kejadian-kejadian kayak gitu atau orang-orang yang percaya sama santet segala macem bukan di negara-negara maju, ya nggak? Jadi kalau negara-negara maju kayaknya nggak ada yang begitu-begitu itu. Jadi teknologi makin maju, orang-orang berpikiran maju, dan ngelihat segala sesuatunya jadi nggak sekedar wah diguna-guna nih gue nih, apalagi cewek-cewek kan kalau ngomong-ngomong ke temen-temennya gitu, ih gue kayaknya didukunin nih sama tuh anak itu. Bilangnya didukunin padahal hartanya padahal hartanya segundung, itu yang dicari sama dia. Ada-ada aja orang ya. Yuk ah, gue mau asar dulu. Ntar gue lanjut lagi. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang kena santet, abis ini kasih tahu gue. Kabar-kabarin. Ntar ada aja nih yang ngomong, lu gue santet lu bang. Kejam, engkau kejam. Oke lah teman-teman ya, insya Allah sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.